Halo gengs, selamat sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Saya lagi ada foto sesi di daerah Jalan Panjang, tepatnya. Dan butuh kopi asli. Jadi kita akan pesen kopi di ojol dulu ya. Kita akan pesen apa? Let's check it out, ojol. Oke, kita akan kopi. Tomoro. Kita lihat yang poinnya paling gede ya. Kita lah, Tomoro. Kraken, ada apa lagi? Coba ketiknya kopi kali ya. Ada flash, ada pancong. Apa yang menarik ya? Forestry, ada long rod. Wih. Ada apa lagi ya? Fry. Ada menarik ya. Kongji. Coba ya kita cari di tadi, coba di ini yang poinnya berapa? 48 ya. Let's, saya mau hitam aja. Kita mau cari kopi hitam manual brew aja. Saya mau nyoba tier 4 hot. Oke. Saya pesan yang hot tier 4. Dia bilang apa ya, kopi diseduh secara manual menonjolkan keunikan dari biji kopi. Oke. Let's go. Kita pick up ojolnya, udah sampai. Kopinya sudah sampai nih, gengs. Three Falls Ice Cream Tier 4. Kita cobain ya. Saya ngopinya di sini aja, di dalam lagi ada foto sesi soalnya. Tier 4. Aromanya lumayan dahsyat nih. Enak. Aroma apa ya nih? Kayak candy berry ya. Tapi lihat rasanya ya. Enak, tapi buat saya terlalu ringan banget ya. It's too bright bro, tapi enak. Enak dalam artian bukan yang membagongkan, dengan harga 70.000 ini enak lah. Acidity-nya soft, flowery, kayak jasmine, kayak sweet jasmine ya. Enak juga, tapi kalau sedikit catatan ala-ala saya, ini terlalu watery sih. Dia kalau sedikit non watery akan lebih enak. Ya, terlalu watery. Kalau nggak watery sih dijamin Endes. Tapi ini oke lah. Rasanya tuh creamy, empuk.
Ya itu kelemahannya. Terlalu watery. Kamu mungkin kalau sedikit apa balance antara air dan kopinya, dia akan lebih sangat enak banget. Tier 4 70.000, jadi saya nambah 25.000 kata dia. Oke lah. Ciao. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya.